Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini di sini Vicky akan membagikan cara atau tutorial ya guys ya. Tutorial atau cara ngedit foto di aplikasi Lightroom gitu ya. Banyak yang nanyain gimana sih cara ngedit aplikasi di apa? Ngedit aplikasi dong, ngedit foto di aplikasi Lightroom gitu maksudnya guys ya. Nah, di sini Vicky mau ngasih tipsnya atau cara atau tutorialnya, tapi nggak semua preset ya guys ya. Ini bukan nih guys ya. Ini cuma preset-preset biasa buat contoh Vicky cari-cari gitu. Nah, di sini Vicky cuma ngasih satu editan foto ya guys ya, presetnya ya. Maksudnya preset itu bukan kasih preset yang cuma salin-salin gitu ya. Di sini cuma Vicky mau ngasih cuma seperti pencerahan gitu ya, efek gitu ya, warna-warna dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sebelum video ini dimulai guys, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya untuk mensupport channel ini, bantu channel ini untuk 1000 subscriber di tahun ini ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi dari video-video Vicky yang baru ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian like and share dan komen juga ya. Share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu gitu cara ngedit foto di aplikasi Lightroom ya. Nah, di sini Vicky offline ya. Di sini Vicky offline. Enggak gimana ya? Enggak online gitu coy. Di sini Vicky offline. Nah, kita langsung aja pilih ya seumpamanya di foto ini ya. Vicky foto Vicky sama teman Vicky ini ya. Nah, kalian ini ingetin guys. Ingetin maksudnya pahamin gitu atau catat gitu ya. Atau catat seperti kayak pencerahan berapa gitu ya, atau screenshot sama juga, atau kalian langsung pas ngedit gitu ya boleh gitu ya. Oke, nah di sini kita mulai ya. Kita mulai dari pencahayaan jangan banyak-banyak ya, minimal ya terserah kalian guys ya. Jika kalian pengen berapa gitu ya, terserah kalian ya. Jika kalian maunya segini ya segini, tapi Vicky maunya di segini segini aja ya. Kita 69 dan kontrasnya di sini Vicky min 11 ya. Min 11. Min 79. Highlight-nya kita di sini Vicky maunya 100 ya. Min 100. Kalian screenshot guys ya, bisa screenshot atau sambil ngedit juga di aplikasi Lightroom-nya kalian juga. Nah, di sini Vicky bayangan bayangan di sini Vicky mau 70 aja ya, cukup ya. Warna putih Vicky cari min dulu ya, minimal 50 ya guys ya, 51 lah, 50 lah ya, terserah kalian guys ya, saya cocok kalian. Tapi di sini Vicky mau kasih tipsnya Vicky sendiri untuk ngedit foto seperti selebgram yang ada di Instagram gitu ya. Nah, di sini Vicky hitamnya min 40 atau 41 ya guys ya, yang ini ya guys ya, yang dibawaan yang apa nih ya, WB with blanche ini ya. Nah, di sini tem apa nih ya, nggak tahu lah ya. Ini di sini Vicky maunya min 5 lah guys ya, dengan banyak ya. Dan di sini coraknya Vicky mau min 7 juga bagus ya. Nah, di sini vibrancenya di sini Vicky mau cari-cari dulu ya. Vibrance. Di sini Vicky
naik, bukan minion 6. Nah, kalian bisa screenshot atau ikutin dulu guys ya. Nah, di sini kita klik di sini guys. CMPRN campuran ini mungkin ya. Nah, di sini. Nah, oke. Okay. Nah, di sini bisa terserah kalian guys ya. Terserah kalian, tapi di sini Vicky cuma ngikutin Vicky sendiri aja ya gitu ya cara ngeditnya Vicky ini ya. Jika kalian tiru nggak apa-apa tiru. Alhamdulillah ditiru, kalau nggak ditiru ya simak aja video ini ya guys ya. Mungkin bagus atau enggak gitu ya. Nah, di sini Ronanya kita Vicky mau kasih plus 3. Tuh, ini kosong aja, ini kosong. Susah banget ya kosongnya ya. Jadi min 1 atau kosong guys ya. Nah, di sini Luminance. Di sini Vicky mau min 10 dah. Yang warna merah kalian bisa screenshot atau ikutin. Nah, kita pindah guys ke warna orange. Warna orange kita ini warna kulit kayaknya guys ya. Kita zoom dulu. Ya, di sini Vicky cuma plus 2 plus 5 ya. Nah, kejenuhannya di sini Vicky mau cari 30 ya. Luminasi ini ya. Ini sesuai kalian guys ya. Ini warna kulit coy, soalnya coy. Warna kulit ya. Jadi yang hitam bisa glowing, yang glowing bisa hitam gitu ya. Nah, di sini yang warna kuning guys, yang warna kuning di sini kita coba aja. Nah, di sini min 1 ya, min 100 maksudnya ya, tambah 02100 min 100 ya. Nah, di sini kejenuhannya di sini guys, Vicky di sini cari 32 luminasinya sekitaran 30 lah ya, udah cantik ini ya. Nah, hijau tua ini enggak tahu lah ya. Nah, di sini kita turunin sekitaran 70 lah ya. Ya, sekitaran 70 guys ya. Ya, sekitaran 70 hijau. Dan kejenuhannya hijau ini ya, sekitaran 35 lah ya. Dan luminannya sekitaran 18. Oke, di sini udah lumayan bagus udah ya, udah cantik. Nah, di sini biru mudanya kita naikin aja sampai mentok ya 100. Dan kejenuhan kita turunin aja 100. Terus luminannya kita naikin mungkin ya. Luminannya di sini Vicky mau 83 82 lah ya, sama aja ya. Dah. Dan di sini Vicky mau yang biru ya. Yang biru di sini ronanya kosong. Dan ekanya di sini eka kejenuhan ya. Kejenuhannya di sini sekitaran Vicky mau berapa ya? Sekitaran 36 37 lah guys ya. Dan luminannya di sini Vicky mau sekitaran 20 21 ya, sekitaran 20 21. Dan di sini ungunya guys ya, ungunya kita turunin min 100, kejenuhan juga min 100, dan luminannya
Min 1 ya. Min 1 atau min 2 lagi ya. Kalau susah enggak apa-apa. Oke, kita klik selesai. Nah, jika sudah guys, kalian bisa geser ke bawah lagi. Kalian bisa geser ke bawah, kita klik ini. Selanjutnya. Nah, oke. Dan di sini kita langsung ini ya. Langsung split tone ini ya. Langsung split tone. Split tone. Dan kalian cari yang di atas dulu ya. Kalian ini cari yang .32.16 lah ya, .32.16 atau enggak 18 gitu guys ya, sekitaran 8, sekitaran S nya itu kan di sini ada H sama S ya, hanya 32, S nya kalau enggak salah ya 16, 17, 18 lah ya, bagus seperti ini guys ya. Nah, dan di sini bayangannya di sini Vicky mau cari-cari dulu guys ya. Vicky cari-cari dulu. Sepertinya gini udah bagus ya guys ya. Nah, di sini bayangannya hanya 63 dan S-nya 9 apa? S-nya 9 ya. Dan di sini Vicky mau cari-cari juga mungkin ada yang bagus gini ya. Nah, ininya kita tambah 12 ya. Keseimbangannya ya, kita klik selesai. Kita kembali lagi di kayak logo matahari. Kita klik kurva ya. Kita klik kurva. Kita zoom biar enak ngeditnya. Ya, kita cari-cari ini guys ya. Terserah kalian mau pakai ini apa enggak, tapi Vicky di sini mau pakai ya guys ya. Karena di sini kata Vicky masih kurang gitu ya. Nah, segini aja guys. Dan ini hasilnya ya. Wow. Mohon maaf ya jika ini fotonya editannya tidak sempurna atau gimana. Dan setahunya Vicky segini ya guys ya. Apa itunya kalau ngedit-ngedit apa selebgram-selebgram gitu editannya kan kayak begini gitu. Agak-agak ada efek kabutnya dan semua warna kulit glowing gitu ya. Nah, oke. Okay. Segini aja guys dari video Vicky, mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata atau kesalahan dari video. Mohon maaf jika editannya Vicky belum sempurna atau gimana ya guys ya. Mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Oke. Jika kalian mau cari efek lagi yang lain, simak aja video Vicky selanjutnya. Caranya dengan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak tertinggalan dari video-video Vicky yang baru. Oke, gitu coy ya. Like video ini dan share ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua tahu cara ngedit foto di Lightroom seperti selebgram. Oke, see you, bye-bye.